Allah yang maha adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Waqafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam seribu bahasa, tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap juga rakus dan tamak, kau kejar dunia seperti mengejar pata wargana, kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa.